Pada hari Minggu tanggal 24 April, DKC Kota Bogor mengadakan berbagi di bulan suci dengan para anak yatim. Kegiatan ini dimulai dari jam 2 siang sampai waktu berbuka puasa. Di kegiatan ini pula diisi oleh pengajian dan hiburan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Orgakum WhatsApp Kota Bogor. Hari ini kami mengumpulkan kepala sekolah ini dalam rangka sosialisasi akreditasi GUDEP, gugus depan pramuka, yang mana target kami untuk kegiatan ini untuk dioptimalkan bahwa seluruh sekolah ini khususnya SMP agar mendapatkan akreditasi, yang mana sampai saat ini masih minim. Dari seluruh SMP negeri, ini baru satu yang terakreditasi. Ini mudah-mudahan tahun ini bisa lebih optimal dan bisa mencapai 100%. Ini mudah-mudahan. Ini dengan didukung, mungkin nanti dengan dari Dinas Pendidikan maupun dengan teman-teman yang lainnya. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Wakil Komisi Orgakum, bahwa hari ini kita melaksanakan sosialisasi akreditasi khusus untuk sekolah SMP Negeri Sekota Bogor, yang mana harapan dari kami tahun ini semua SMP negeri maupun swasta mengikuti kegiatan akreditasi yang merupakan bagian dari program Orgakum di tahun 2022 ini. Dengan harapan ketika semua sekolah mengikuti akreditasi ini, standar pendidikan kepramukaan di sekolah-sekolah di pangkalan dan di gugus depan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.